tajam melalui skema set pieces seperti sekarang dan akan diambil oleh Legi Minraharjo, kapten tim. Bang Jenderal akan mengeksekusi tendangan bola mati dari sisi kanan pertahanan dari Blitar Bandung United. Dan sayup-sayup terdengar suara azan asar di Stadion Teladan Medan. Pertandingan dihentikan ya untuk mendengarkan ataupun jeda sebentar karena azan asar. Seperti water break ini jadinya ya. Ya, sebuah sikap yang sangat menghormati pemandang azan. Kita saksikan bagaimana Tantan sejauh ini masih ditunggu aksinya. Seorang pemain yang memiliki nama besar bersama Persib Bandung selalu menyulitkan para pemain bertahan kubu lawan dari sisi kiri penyerangan atau sisi kanan penyerangan